Ini nanya orang. Ya, maju, sini lagi. Ya, maju. Sudah kayak teman kamu keserit lagi di situ. Ujung. Nih. Ayo suruh mah baik. Dodol udah bina tupa. Ya, duduk. Sahabat panalirong lu kena kone ba apel ba lungi poda. Ba ba aus. Oh sahabat, kambok sakilo sebab apel minimal. Woi! Woi! Arah kiri. Perhatian, tunggu dulu, woi! Tunggu dulu. Ini korlatnya anak kurang ajar ini. Siapa yang suruh ke sana anak buahnya? Eh, man. Memang ini. Kak bos, bos. Hampir sejajar dengan yang lain. Apa maknanya dari orang ini? Setelah kita menjadi orang yang manis, orang kenanya ini, saya sudah bisa diberikan dengan kata tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab. Kita akan dimakan dukun. Saat ini untuk kelas 10 di SF tempat dialia 4 jam berjalan permi. Kelas 11, kelas 12, 2 jam pelajaran per minggu. Nah itu pelajaran wajib A. Seluruh siswa wajib mengikuti. Kemudian seluruh mata pelajaran ini nanti akan diujikan di kelas 12 ya. Masih gitu, masih. Bukan? Paham kan? Paham. Ya, kebersihan diri, jaga itu. Berhasilnya sekolah tergantung dari kalian. Kebiasaan buruk itu dibuang tuh nah, sebelum masuk sini dibuang dulu ya. Dari SMP, dari kerja, dari rumah. Yang baik-baiknya aja bawa ke dalam. Ya? Ya, ya, ya. Paham? Paham. Dan setiap hari Senin dua anaknya bagi anakku yang laki-laki pakai kecil. Gitu maksudnya. Kalau terlambat, ditahan. Ya, ditahan kemudian dihukum. Cuma dua aja. Ya, disiplinnya mantap. Kemudian di dalam kelas ini tahun kemarin HP tidak diizinkan dibawa ke sekolah. Enggak tahu tahun ini. Jadi kalau kedapatan tetap membawa HP disita, lalu satu minggu kemudian baru dikembalikan. Yang datang mengambil bukan dirimu, orang tua. Itu lah manusia. Ada berupa yang namanya sebuah labu Thank you.
Hasil yang tidak maksimal. Hebat.